perkembangan kasus ini bahwa kami dari Polresta Bandung telah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi. Tersangka sudah kami periksa, bukti surat juga kami sudah dapat berupa visum et repertum, dan kami sekarang sedang dalam proses pemberkasan. Setelah selesai pemberkasan, tentunya kami akan segera kirimkan ke Jaksa Penuntut Umum. Jadi sementara ini kami bisa dapatkan informasi bahwa yang bersangkutan mencari atau belajar melalui internet berdasarkan penyelidik dari lapangan ya, melihat dari handphone tersangka, dan di situ ada histori Google-nya bahwa berkaitan dengan pembunuhan berencana, kemudian pembunuhan berantai, terus cara-cara melakukan pembunuhan, sehingga di situ tersangka menyampaikan bahwa sedang belajar membunuh, termasuk diantaranya adalah di Google.